diputar gini, bang, 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 bang. Baru dilempar lagi, jeng. Jadi kayak misalnya, makan doang, segini, makan doang. Kasihan, pake kamera dong, gak ada apa-apa. Anggap makan, aja. Makan, ini buat makan 10 juta. Makan doang, ini kan baru deket. Ini dicambuk kan? Ah, kenapa gua dicambuk, guys? Iya, Mena, gitu. Masa. Masih bersama Nexera Entertainment di acara UGD bersama Novi Rizky. Asik-asik, asal-lele. Asik-asik, asal-lele. Ayo-ayo. Minyak kami habis, bedak sudah habis, lipstick pun sudah habis. Aku harap kamu mengerti diriku, apa yang aku mau. Sabun sudah habis, odol sudah habis, pulsaku juga habis. Yang ku tunggu-tunggu, panah asmaramu, belum kau kirim juga. Solo di Sika. Jangan pelit-pelit sayang, kalau kamu memang sayang. Bintaro masih di Sika. Kau cintaku dubara abere. Bata bete, bata bata abete. Punya pacar enggak bara abere. Selamat datang kembali di UGD. Ujungnya goyang dangdut. Terima kasih Kak Rizky duduk dulu. Novi Rizky. Buat teman-teman juga saya mengingatkan bahwa Nexera Entertainment itu banyak banget konten-konten yang sangat menarik, terutama UGD. Konten kita yang paling ada Vicky Mau. Ada Vicky Mau. Terus ada apa lagi ya? Ada UGD dan UGD UGD terus. Waduh. Ugedin semua. Novi Rizky. Iya. Kan penyanyi dangdut tuh biasanya punya jogetan khas gitu. Yes, benar sekali. Kalau kamu ada jogetan yang khas enggak? Coba dong goyangan paling khasnya Novi Rizky. Goyang paling khasnya goyang TikTok. Oke, gimana? Goyang tuh? TikTok gimana? Goyang cantik dan mau aku. Bisa aku pukul enggak Pak? Jangan dong. Duanya. The best sih itu. Ih, makanya jangan pukul aja, pegang dong. Wah, berani gak, Ibel? Berani gak? Oh. Coba. Bro, udah berapa episode, Bo? Kayak kentat datangan ini bentar lagi, bro, gua. Sampai mau cerai gua sama bini gua. Cerai. Jangan dong. Wah, gak apa-apa. Jangan sekali. Aku gak akan... sorry. Wah, gitu. Bisa aja. Bel. Kok pegangan sih? Ntar lu, Kak. Nih, sebelum dibikin sangit. Hebel ini punya yel-yel dia. Dia dia ahli yel-yel. Apa tuh yel? Yel-yel untuk UGD gitu. Oh. Apa itu? Coba kasih. UGD Novi Rizky, yel-yel dari Hebel. UGD Novi Rizky. Ayo. UGD Novi Rizky. Ayo. UGD Novi Rizky. Apa itu gini? Enggak dapat doang. UGD Novi Rizky. Konobi Rizky, cantik iya. Banget hari ini. Masih nyanyi dangdut masih? Masih. Masih yang enggak masih pacaran. Kenapa? Oh, lagi jomblo? Iya, udah sebulan. Gimana dong? Karaoke gitu bisa juga? Oh, bisa. Ciuman. Ciuman berapa ciuman?
Cuman berapa? Cuman. Lu cuman sini berani enggak? Cuman di sini. Oh, ayo kok cuman gini doang berani. Tuh. Woi. Ebel, Pak ini mohon maaf ya akan Novi Rizky ya ini emang. Eh tapi katanya punya single ini Susah Move On ya. Itu beneran karena pribadi, pengalaman pribadi. Pribadi sekali. Kenapa kok bisa dapatkan single itu dari siapa sih? Justru bukan aku yang susah move on. Kenapa? Tapi mantan aku yang susah move on, ngegangguin terus kerjanya. Tiap hari nge-WhatsApp. Gitu. Bukan soal nge-WhatsApp. Ngeganggu apapun, mau nge-take down, mau apapun gitu, serius? Ganggu gitu. Minta jatah mantan gitu ya, jatah mantan. Enggak sih, kalau jatah mantan enggak mungkin, transfer mantan wajib gitu. Tapi lu jarang ditransfer sama dia, gimana sih jadi makanya lu marah-marah terus? Enggak sih, dulu waktu pacarannya sih enggak jarang sih, suka juga transfer. Serius? Tapi ngebatin, oh, gitu? Dan selingkuh di circle kita sendiri. Terus lu kalau pacaran transfer itu kamu pacaran apa emang disewa sih? Mobil enggak? Ya kok bayar sih pacaran? Nggak ada yang gratis, sayang ke WC aja 2000, masa kita sebagai pacar gratis? Tapi kan ya berarti kalau pacar bayaran dong? Pacar bayaran ya, dong. Biasanya kan seorang wanita adalah sosok wanita itu yang harus dijaga. Simbiosis mutualis. Nggak bisa juga. Berarti kamu nggak bisa kalau cuma dibeli mie ayam gitu? Iya, dipacarin doang, mie ayam nggak mau. Nggak bisa. Naik aja makannya di restoran, masa mie ayam? Lu pernah selingkuh nggak? Lu punya pacar nih, terus lu selingkuh gitu? Aku Scorpio, sayang. Setia kalau Scorpio itu. Oh, bagus bener gitu. Udah setia, nyapit lagi. Bukan lagi ya kan? Wih, goyang tas. Takut bro, ini bro. Bimbingan kamu ikut aku beneran. Lagi ya kan. Kita besok ikut gue ya rukiah, mau nggak? Rukiah, mau aku serang setan ya. Tapi pernah nggak selingkuh antar circle gitu? Justru aku diselingkuhin di antar circle itu sering. Siapa teman lu sendiri? Iya sering. Temen aku nikung. Jadi rata-rata temen aku udah tahu, oh kalau yang pacaran Sinopi pas sama Sinopi pasti royal gitu. Oh, jadi temen aku kan empat-empat aja dibilangnya aku selingkuh, aku apa. Padahal kan Scorpio itu tipe cewek yang setia. Gitu. Padahal kalau sama temen bisa mending trisam ya. Iya. Lu pernah gak sih trisam? Kalau aku daripada harus trisam, lebih baik aku fantasi. Lu nonton orang gitu trisam langsung fantasi lu? Enggak lah, kayak fantasinya kayak misalnya depan tebing gitu, di atas tebing, oh, atau iya, outdoor, pakai pucut-pucutan gitu. Astur. Itu lebih, menurut aku lebih puas daripada harus pernah trisam. Gak? Karena hati berarti aku kamu diginiin saat... Enggak gitu juga, masa gue dibasang. Di kipas angin lu pernah enggak sih? Di kipas angin, lagi muter lu kipas angin lu. Gepi gitu. Pengen muter gini. Biar apa sensasi itu, bro. Belum sensasi pernah kan? Enggak kipas angin juga masuk angin yang ada. Tapi juga pernah enggak kamu jadi kipas angin tuh? Sensasi juga enak. Bener tuh. Kalau kamu gini, kamu di atas gini, shoot, diputer gini, bang, bang, bang. Baru dilempar lagi, deng. Eng. Pernah. Gimana lagi pernah? Bel. Jadi alat bor. Bel, dia katanya suka dicambuk-cambuk. Sama serius. Nih, kalo gua udah taruh cambukan, Bel. Gua taruh cambukan situ, Bel. Mana sih? Nih kan. Nih kan. Kalau aku jadi alat bor pernah. Anjay. Tapi sebelumnya di bawah itu ada minuman anggur merah. Bel tuh suka minum kalau dikasih cewek. Boleh. Ya, Bel, kasih Bel, kasih Bel. Bel, kasih dulu, Bel. Udah cepetan. Cepetan. Iya, taruh. Ambil, Kak. Ambil, Kak. Jangan anggur merah deh, Po. Ya udah anggur merah lah. Jangan ntar. Merah tapi jadi ikan dulu, ikan. Udah, Po. Dia ngambil di paku. Duduk. Po, ntar dulu, Po. Tunggu pengen dicambuk gua. Iya, ntar dulu. Sambil dicambuk ya, sambil duduk nih. Coba, okay, coba. Oke. Cambuknya kasih ke Novi. Langsung. Bel, mending gua apa dia nih daripada kalau gua mau mangkung ke minum doang banyak nih. Dia megang banget. Ya udah enggak apa-apa ya. Cepat silakan Novi. Minum lagi dong, terus. Ayo dong. Terus dong. Udah dulu. Terus dong. Lagi dong. Bisa gua santet gak di cewek? Jangan dong, mau tadi santet. Ditransfer dong. Kamu juga hobi minum gak? Tapi kamu jarang ya sekarang ya? Dulu-dulu ya? Masa-masa kecil kamu ya? Masa kecil. Tapi kelihatannya sih minum dia. Minum putih, dia baik orang. Dia enggak ini, Bel, enggak minum. Enggak minum dia mah kelihatan itu. Soalnya enggak mabuk aja dia ini. Benar. Apalagi ini. Gue yakin. Apalagi mabuk. Dan gue yakin tipikal begini cuma ngomong doang, dia enggak berani melakukan apa-apa. Oh iya? Dia berani Bel melakukan apa, Bel, maksudnya? Ini cambuk gimana? Gimana? Oh, iya, dicambuk-cambuk sini tuh gimana? Main dia dicambuk. Dia apa ini? Mau dicambuk kan? Ah, kenapa gua dicambuk, guys? Iya, mena gitu. Masa.
Yang keras aja. Aduh, weh. Ini gimana kalau dogi? Kenapa cowoknya yang nongging? Kayak lu yang dimasukin, Mel, satunya. Enggak apa-apa. Benar-benar. Gantian dong kalau Ebel nyambuk gimana, Ebel? Coba nyambuk. Lu. Kalau aku nyambuk aku pakai perasaan, Bang. Iya, gimana? Sorry. Mau pemirsa. Kalau aku pakai perasaan, Bang. Aku paling aku mainin dulu di sininya. Oh iya. Aku mainin di sini, Bang. Nih, aku mainin ke belakang itu sini. Nah, Bang. Aduh. Balik sayang, balik. Aduh. Coba mundur sayang. Balik. Aduh. Agak ada sana sayang. Agak ada sana sayang. Gini. Wah, itu sakit. Itu mah nyamuk. Itu kalau itu nyamuk. Tahu enggak nyamuk bapaknya yang marah-marah gara-gara iya. Balik-balik. Lu kayak nyamuk kuda lumping kalau gitu caranya. Aku, Bang, sebenarnya agresif aku orangnya. Oh ya? Aku di kamera aja aku enggak terlalu agresif. Sebenarnya tapi di bawah jok itu ada soju tahu? Ebel juga suka soju. Coba enggak lihat doang ada enggak? Ya? Ada enggak? Coba lihat. Enggak buka dong. Enggak. Aku mau ngiki sama dia. Coba ambil dulu sojunya, Bel. Bel, daripada anggur merah. Nanti dulu, Bang. Iya. Nanti dulu. Ya udah keluarin taruh sini. Nanti dulu. Taruh sini. Nah. Sambil minum ya, aku bukain sini, ya. Sini nih, gue yang bukain. Aku bukain aja deh. Aduh, kok agak susah. Itu bisa dilepas nggak yang ininya? Apa? Ininya, dilepas dulu. Oh, sambil, Bel udah dibukain, masa nggak dihargain cewek lagi yang bukain? Nanti dulu, Po. Iya. Ntar dulu, Po. Udah, coba. Ntar dulu, Po. Ayo dong, minum. Mundur. Enggak, minum. Minum, anak. Minum, dari sini. Takut. Kasih, ayo kan Nopi. Ayo dong, Nopi. Dari sini. Nah. Pipi, udah, satu, dua, tiga. Wes, woi. Wes, cuat. Lagi, ayo. Lagi, ayo sambil digoyang. Sambil joget, sambil digoyang, Bel. Sambil digoyang, Bel. Ayo. Kok jadi japu ya? Emang pernah dijambak? Seenggak adegan apa gitu, jadi japu gitu nih. Aboh. Udah nih kita nih penyanyi dangdut, acara dangdut, tanyain lagu, total udah berapa single, Novi? Total 13 single, album? Beda-beda label, jadi nggak pakai album. Yeah. Oh, gitu. Jadi ada yang dua lagu, satu label. Ada yang 4 lagu, ada yang 6 lagu. Enam lagu. Tapi Ebel bisa. Kok pegangnya sambil gini ya, gitu ya? Aku pegang ininya. Aku pegang. Sambil gitu ya? Aduh. Kuat apa? Minum masih kuat, gak minum mungkin. Minum masih kuat, tapi ngeliat lu. Menghadapi kenyataan. Tapi Ebel mau sama Novir sih? Ya enggak lah, karena kan aku istriku Arab. Oh, istrinya Arab. Oh, iya. Setia ya? Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Gitu tapi ya. Yang kemarin micet udah enggak? Aman itu, enggak ketahuan. Nanti ketahuan dong, nanti nonton dong. Namanya juga entertain, kan tipu-tipu. Canda. Jangan di-cut ini ya. Novi, kan nyanyi udah di mana-mana lagi tuh. Tapi kan terus terang body kamu nih bagus gitu. Ada enggak orang yang cowok-cowok yang gimana gitu ngajak ML atau apa kayak Ebel gitu? Gue jujur banyak ada beberapa cewek ngajakin gua. Sumpah. Serius? Iya. Harusnya mau dong gratis kan? Nah, itu justru aku sebagai laki-laki yang tidak menolak itu. Oh iya. Benar sih, tidak menolak, benar juga. Tapi rata-rata nenek-nenek. Yang jadi pesawat tadi. Aneh gua, Bro. Kalau yang itu pasti ada aja yang ngajak itu. Cuman kan nggak langsung ke aku, pasti lewat manajemen aku. Jadi ke manajer tuh Novi Rizky bisa nggak gitu bahasanya. Berapa ya, DP-nya? 50? Nggak, taruh dulu. Gue jadi DP 50. Tapi jujur, bisa apa nggak? Kalau aku asistennya harus pacaran, sayang. Tapi meskipun pacaran tetap harus transfer, sayang.
Oh jadi, oh jadi harus sayang dulu gitu, minimal nyaman dulu gitu. Iya ya. Dong. Nih kan misal. Saling kenal mengenal. Misal nih, misal Rispo nih suka sama lu, tapi lu pun suka sama Rispo. Iya. Mau nggak kalau misalkan diajak? Ya kalau. Kalau sama-sama suka gitu ya. Sama-sama suka dan kamu ya pengertian gitu. Cocok. Yang bulanannya berapa gitu? Ya mau. Langsung aja di belakang situ deh. Coba. Walaupun sudah, walaupun sudah punya istri cowoknya. Sudah punya istri? Kayaknya enggak deh, harus duda. Enggak mungkin, nanti kan. Tapi pengalaman itu lebih banyak. Hahaha. Kayaknya Ebel harus minum lagi dong. Udah dulu, Bung. Harus minum lagi, Kak. Kak Novi. Ayo minum lagi. Nanti soju aja yang ringan-ringan. Udah. Nanti dulu. Ayo, sambil joget. Novi, Mas saya. Kak, gak diminum, gak diminum. Coba, coba. Kasih lihat, turun gak sujunya, ya. Masuk mulut gak? Oh. Masuk. Gokil. Tapi, Bang, penyanyi... Bang, kenapa gak mau minum? Syariah ya? Bukan syariah, saya. Lagi kurang sehat. Oh, kurang sehat. Sehat. Tapi biasanya mau juga? Apa? Mau juga? Enggak. Oh, guys. Enggak, Kak Novi. Kalau di entertain tuh bukan hal tabu lah, kan ada susuk gitu, katanya ada penyanyi yang pakai susuk gitu. Nah, Kak Novi pernah ada yang nawarin nggak susuk? Kalau yang nawarin ada, cuma aku nggak percaya gitu-gitu. Apa? Aku percayanya benang. Yang nawarin? Tanam benang, botok sih. Oh, botok, iya. Itu. Oh, jangan pancing kayak gini, Bu. Mahal-mahal gitu ya? Iya, aku percaya. Tapi kalau susuk itu kan nggak percaya ya? Enggak, kurang. Kalaupun harus milih, Denko apa Ultra? Kok jadi susu Denko atau Ultra? Susu, itu susu. Po, jangan pancing begini, Po. Tahan kanan. Nah, tapi Ebel kalau bisa ngecek nih orang. Emang bener? Ya, ada yang kayak... Dibicara doang kali. Enggak, bener dia. Dia tuh sekolah gini-ginian emang. Oh, itu? Sekolah Harry Potter? Iya, dia... Di London, di Inggris? Belajar di Jepang. Jadi Jepang. Itu bawa ke Jepang. Lu jangan bercanda loh, ini kena. Lu serius ini? Coba. Bisa. Ini serius, lu jangan pernah menganggap ini remeh. Karena malam ini aku akan kasih tahu sama kamu. Dalam 3 bulan ada musibah yang akan hadap kamu. Coy. Mau dihilangin gak? Mau dong. Tangan kiri. Gak nih serius nih. Mau teman-teman jangan ada suara dulu sebentar ya. Karena ini momen sakral banget ini. Tolong ya. Ini gua. Seriusan? Serius. Iya, jangan ada yang serius dulu. Tolong aku. Po, jangan ada komedi, Po. Po, jangan ada komedi momen-momen gini, Bro. Tolong aja, jangan ada suara dulu. Gua minta heningkan dulu sebentar, teman-teman. Karena ini sakral banget. Gua harus bertemu sama leluhur-leluhur gua semua. Leluhur aku ditemuin enggak? Iya nih, Mo. Lu bisa diam enggak? Ada sosok, Bang. Orang yang tinggi. Di belakang dia. Rambutnya panjang. Konon katanya lu tahun 2001 lu pernah masang sosok yang di mana emas itu dari tangan dia. Tahu. Di sini. Berani bersumpah? Beneran? Di sini sama di sini ada yang masang. Tahu. Dari lirik mata lu aja gua tahu. Jangan bercanda, ini bakal jadi musibah buat lu. Gua kepengen membuang semua yang ada di sini. Sih, coy. Iya beneran, makanya lu percaya enggak? Keturunan Kalimantan, Bro. Ini gua ngebuka semua nih kerajaan. Keturunan Kalimantan. Serius enggak, Bro? Keturunan Kalimantan. Tato apa hubungannya Kalimantan? Bro, jangan bercanda, Bro. Ini momen, Bro. Bro, ini momen, Bro. Ya udah. Lu jangan pernah. Bro, ini beneran, Bro. Ada sosok yang di mana Kodam lu melawan dia agar-agar berat. Lu pernah sakit enggak di sini? Sering. Sekarang lagi sering sakit di sini. Iya benar, sekarang lagi sering. Aku aneh sih akhir-akhir ini nih, sering-sering sakit. Iya kan? Nyeri kutu apa sih? Tompe. Jangan bercanda. Ini aku beberapa bulan terakhir ini sering sakit di sini memang. Kenapa itu? Apa asam urat ya? Iya, asam lambung bisa. Lu pernah hamil ya? Hamil lagi. Udah susu hamil apa lagi, Ntar?
Ini beneran gak sih? Kaki kan. Ini gue parno beneran loh. Kaki kan. Sebentar aku mau lihatnya dulu ya. Beneran gak sih? Gue ngapain berbohong? Gue Kalimantan. 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 Maaf ya kayak. Maaf sebentar ya. Bo, maaf nih, Bo. Gue harus buka ini, Bo. Masa gue harus kakinya? Ngerepotin diri sendiri. Enggak, Bo. Ini bener, Bo. Apa sih? Ini harus dibuang nih, Bu. Karena nih ngikutin orang ini gede tinggi banget, Bang. Tapi emang aku sakit ini terus. Iya, orang ini tinggi banget, Bang. Terakhir. Kodamnya ini gede banget, Bang. Mungkin asam urat kan. Enggak, jangan kita komedi, Kak. Ini bukan komedi. Ini gua pengen menghilangkan semua ini. Oke, boleh. Lu kalau mau ke rumah gua deh. Buat apa? Ntar deh gua bisa selesaikan deh kalau gitu deh. Gak bisa nih, Bapak. Pas istri lu lagi enggak ada. Enggak ada, pas enggak ada. Itu mah beda, itu mah kosong. Kodam di sini. Nanti aja kita sekelas itu ya, teman-teman. Novi katanya pernah ditawarin jadi istri kedua ya. Gimana ceritanya tuh? Bisa enggak? Bisa dong. Oh, sambil dipakein sepatu diiketin. Kalau yang iketin sepatu lu gini gimana, Bel? Itu kok beda, bukan langsung tuh galak. Pernah ditawarin dari istri kedua? Pernah. Terus nolak? Nolak. Kenapa emang? Karena menurut aku aja pacaran sama dia tuh udah suatu kesalahan. Terus dia pengen nikahin aku, jadi udahlah aku gak mau. Oh, jadi have fun aja. Emang have fun ya kalau itu namanya? Ya enggak. Aku sedih ya. Oh, dia udah punya istri tapi kamu pacaran. Tapi kan perasaan gak ada yang bisa. Tapi aku masih punya perasaan, aku mikir, aku salah pacaran sama suami orang, jadi aku gak mau lagi. Ya, perasaan kamu sesama wanita sama perasaan kamu mencintai dia kan berbeda, itu suatu hal yang berbeda, jadi gimana tuh? Tapi aku udah memutuskan aku gak mau jadi sih. Tapi misalkan dia masih siapa mencintai siapa sih kamu? Cowoknya siapa? Gak tahu. Oh, gak tahu ya, salah. Kenapa jadi panggung? Aduh, tasnya masih pare. Woi, goyang kobra bareng ya, goyang lu. Bel, kalau enggak bisa diam gini biasanya aus, Kak. Aus. Jatuhnya tinggi banget, tinggi banget, Bu. Biasa 2 botol dia. Agak keminum, coba lihat. Keminum. Novi, apa? Kamu kalau disuruh milih, lebih baik milih duda tapi berondong atau koko-koko? Duda ada yang berondong? Ya duda, maksudnya duda, berondong atau koko-koko? Aku duda oke, koko-koko oke, Melayu oke, Arab? Cina apapun oke juga. Arab enggak kok. Kenapa terlalu keras kasar? Enggak, nanti aku ngelahirin tiap hari, gila kali lo. Iya, karena saya. Jebol kali gua, ya kan? Gila enggak saya. Gua aja gua hempas, apalagi Arab, sayang. Serius? Aku hempas, aku enggak mau. Kejar-kejar aku sampai berapa tahun, meskipun udah putus. Makanya aku keluarin lagu Mantan Sumo. Gitu sebabnya. Kamu pernah sama cowok dari negara mana aja? Oh, Malaysia pernah. Malaysia? Oh, enak. Upin Ipin gitu. Upin Ipinnya nggak gini juga. Oh, pernah Malaysia pernah. Singapura, Cina-Singapura pernah. Subatsa pernah nggak? Subatsa masuk ke situ, rorong itu. Subatsa. Paling enak yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupain sama siapa? Lokal dong pastinya. Lokal ya? Siapa? A. B hurufnya. Bagong. Enggak. Hurufnya A pertama kan? Hah? A kan? Apa so tau? Enggak beneran, serius. So tau. Nah, kan, bener kan? A kan, huruf awalnya. A kan. Jujur aja. Gue tuh bisa ngebaca semuanya. Huruf A pertama. Ada juga ya, mantan tunangan aku. Tapi dengan huruf A yang itu tuh kamu gak bisa ngelepas. Karena saking cintanya udah, Bang. Karena gede juga ada yang gak enak tahu ya kan? Gede tapi gak enak. Ya emang harus pas aja posisi-posisinya. Aku harus hitungannya, contoh 100% ya. Hitungannya tuh harus 75%. 80%, minimal 60%. Tapi kalau kecil tapi mampu bermanuver-manuver? Aku nggak bisa menghasil, itu paling keluar-keluar biasa doang, nggak bisa bikin sekutu. Tapi yang paling memuaskan itu kan kalau aku sekutu.
Eh coba deh sama Transformer dah lo. Transformer dah. Coba emang Novi, emang Novi yang kalau bikin squid pas diapain emang? Ya pas digituin juga. Kan gayanya apa gitu? Paling sering sih aku gaya-gaya nungging-nungging manja gitu ya. Gitu ya? Oh nungging manja. Di sini kan dicampurkan campur, di sini kan. Gitu kan. Oh nungging-nungging gitu. Suka lo ya, nungging-nungging gitu. Berarti mau ke bawah dong, trot gitu. Enggak juga sih, kalau banyak sih bisa. Pernah kalau ke mata bang langsung buta. Oke, bang. Apa yang pengen dicapai? Pengen dicapai? Sebagai penyanyi dangdut. Karirnya ya? Ya pastinya pengen bisa, kalau bisa sih go internasional ya. Kalau bisa. Go internasional, benar. Kayak Navia Valen gitu kan udah go internasional. Iya, setuju sih, banget. Gitu ya. Kalau bisa sih pengen kayak gitu. Setuju banget ya. Tapi belum pernah manggung di luar? Waktu itu, waktu sebelum pandemi udah rencana mau manggung ke, apa tuh? Hong Kong buat libur TKW-TKW sana. Tapi keburu pandemi jadi enggak jadi. Mau duet sama siapa? Pengen banget duet sama siapa? Duet nyanyi. Duet nyanyi di YouTube gitu ya? Ya enggak di panggung apa di mana gitu. Kalau di panggung pengen sama Dede Lesti lah. Lesti, Lesti Kejora. Iya, tapi kayaknya enggak mungkin deh. Jomplang banget suara suara dia. Terus sama kalau sama Teh Gotik sering satu acara tapi enggak pernah duet bareng sih. Enggak pernah. Enggak pernah, tapi sering banget satu acara. Zaskia Gotik. Iya. Gotik. Karena saking seringnya jadi backup artisnya pun aku pakai terus. Karena saking seringnya. Oh. Sampai sekarang. Jadi sekarang ikut aku terus. Kemana orangnya? Ada, tapi enggak dibawa lah enggak ke sini. Enggak dibawa kalau lagi off air aku kan. Katanya ini maaf dia gua Bang, agak melenceng dikit ya. Katanya lu lagi berantem sama orang tua ya? Enggak lah, gila kali. Gua enggak pernah berantem, Gilda kali. Orang tua. Jujur aja, ada salah satu orang tua yang menghubungi aku. Dia, lu punya nomor emaknya, Bel? Semua ada. Si kakak yang menggilda, serius, gua. Mau ngobrol. Salah satu anaknya namanya Novi, Rizky. Gua kurang-kurang aja sama keluarga gua, gila. Katanya lu gak nafkahin orang tua lu ya? Enak aja, cowok-cowok, amit-amit. Enak aja, gila, kakak ponakan semua aja, adek-adek gua yang iniin. Gila, kesebut, semua kesebut, Bel. Gila kali kagak. Berarti banyak yang ngutang sama lu ya, katanya. Terus, yang orang ngutang itu jarang ngebayar sama lu ya? Bisa tahu sih dia? Dah. Ini aku kasus, lu tanya dia. Tapi kan berapa kali salah tadi yang dua kali. Dia yang bantuin. Bilang benar satu Kalimantan langsung. Dia yang bantuin. Dia yang bantuin nagih hutang tadi. Maka? Iya. Susah yang mana? Gak iya Bang, ada yang gua baca nih Bang. Secara... Aku sekarang lagi-lagi gencar-gencarnya nagih-nagih hutang bener emang. Jadi gini Bang. Itu dia debt collectornya. Paling banyak orang ngutang sama kamu berapa? 15 sampai 10. Enggak, dulu pernah ada sampai 35 juta dan dibayar 1 tahun kemudian. Itu pun sampai aku benar-benar harus musuhin dulu baru dia bayar. Itu pun dicicil 3 juta, 2 juta. Terus yang terakhir kemarin 20 juta hutang sampai 4 bulan. Dan konon katanya itu ada beberapa masih ada nyisa 4 juta. Ada beberapa orang yang ngutang itu hampir mau bayar orang buat membunuh lu. Eh gila kali coy. Ini yang gua baca. Makanya lu cuma ngutang 2 juta ngebunuh. Hati-hati lu. Hati-hati makanya. Gua kan ngebaca Bang. Gua yang ngutang ada tapi tipi. Masa utang cuma puluhan juta sampai ngebunuh gila kali. Dia karena alasannya karena lu pernah ngatain dia apa kasar gitu. Terus ada salah satu orang yang menurut gua dia tidak suka sama lu. Dan dia ngebayar lah tuh. Udah kita lihat. Nanti kalau pengen apa-apa ngobrol sama aku biar aku hilangin semuanya. Oke. Okay. Di rumah tapi. Di rumah aja, Mas. Masalahnya ada istri gitu ya. Ada istri enggak apa-apa. Paling aku ditendang. Istri lu ke rumah gua. Ngapain? Jangan pancing-pancing lu, Po. Gua ceritain lu. Kenapa? Isi gua shock gara-gara Rizbo kayak gini tangannya. Kenapa Bang Po enggak gatal kata Rizbo? Anjir ini gua. Bisa enggak Bel kata gua gitu. Benar, Po. Kamu bawa istri gua. Tapi pendapat kamu tentang perselingkuhan public figure nih, ada artis pada selingkuh tuh gimana sih? Yang dipublish di sosmed, sosmed apa segala macam itu gimana tanggapan lu? Kalau menurut aku ini pacar kan aku. Privacy ya. Harusnya enggak perlu sosmed. Enggak boleh ya, enggak boleh diiniin gitu, enggak boleh dipublish ke orang. Harusnya enggak boleh. Privacy gitu. Aku sih kurang setuju ya. Tapi kamu selingkuh enggak orangnya selingkuhan? Aku tuh Scorpio sayang. Setia. Setia orangnya. Aku boleh setia tapi setia, pencemburu dan romantis. Nempel gua di center. Scorpio setia, pencemburu dan romantis. Wow, aging baby.
Wait. Kobra. Bang, gitu. Ngobrol aja dulu, Bang. Ngobrol, Bang. Aku pengen santai dulu ya, Bang, ya. Aus ya? Enggak, Bang. Udah, Bang. Aus. 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 Ya abis itu nyantai. Abis ini sebotol, abis itu nyantai, Bel. Nyantai di samping Novi Rizky lu kapan lagi lu? tapi Kak Novi, tadi aku lihat tas kamu, sepatu kamu tuh barang branded-branded semua. Emang kamu seneng barang-barang branded gitu ya? Suka kalau dikasih. Oh, itu pada dikasih semua. Ada yang dibeli juga lagi lah kali lo. Ada yang beli juga. Iya. Yeah. Tapi kenapa? Tapi lebih banyak dikasih. Nggak, kamu itu karena buat pencapaian atau karena buat gaya-gayaan atau karena circle kamu pada pakai, jadi kamu pakai, sebenarnya kamu nggak butuh juga gitu? Salah satunya circle, sebenarnya aku nggak butuh. Salah satunya itu. Dan yang kedua, kadang kalau misalnya kita beres off-air, kadang kalau misalnya apa ya, kayak pencapaian aja, kayak, duh aku lagi pengen tas yang model gini, karena suka gitu sih. Iya, karena iya. Udah jadi kebiasaan kan, jadi nagih. Tadi aku lihat tas kamu kayak anyaman bambu ya? Itu kayak tas... Wih, itu harganya 40-an, Bang. Berat, ntar lu, kita tanya. Tas anyaman bambu gitu harganya berapa itu? 2 digit lah. 2 digit? Di bawah 100 pastinya. Oh, kamu support ini ya, petani bambu ya. Anjir. Tapi Kak Novi. Iya. Nih, yang jarang-jarang orang tahu nih. Kak Novi itu suka arisan sosialita. Itu katanya bayar arisannya kalau nggak euro, dolar gitu. Iya, ada euro, ada dolar, ada ikut euro. Ikut di circle itu emang nggak malu atau gimana, atau nggak, wah aja lebih kaya, orang kaya gitu, apa kamu juga kaya? Biasa aja sih. Biasa aja ya? Biasa aja. Nggak masalah gitu, udah di circle mereka gitu. Nggak masalah sih, karena mampu. Cuma kalau kita nggak mampu. Bung, kenapa sih nanya-nanya terus, Bung? Dia istri saya loh, Bung. Enggak, karena mampu. Kalau enggak mampu ya mungkin ini. Emang kalau arisan sosialita gitu berapa biasanya? Kalau euro itu bisa 1000 euro. 1000 euro per orang. Per bulan. Bukan per orang, per bulan. Berarti sekitar. Bang, aku enggak kuat banget, sumpah aku mau muntah nih, Bang. Ya ampun. Muntahin dong, sayang. Kenapa sih kesini ada noda ya? Bang, aku takut, Bang. Bangkat, Bang, ya. Aku ngeliat terus, Bang, ini. Kayaknya udah pengen Amir ya, Ebel ya. Ini masih ada, Bang. Po, pulang sendiri, Po. Pulang sendiri. Gua temenin sampai malam. Sampai malam juga gua temenin. Enggak, Bang, Po. Aku kemarin aja datang langsung ke salaman ke bos-bos besar. Kayak gini. Dapatnya berapa itu kalau arisan tuh? Arisan sosialita? Kadang beda-beda sih, kalau misalnya kayak 1000 euro kan kita per 10 bulan, kadang per 12 bulan. Kalau per 12 bulan berarti dapatnya 36.000. Gitu. 36.000 euro tuh berarti 300 jutaan gitu ya? Iya, sekitar segituan. Tapi kalau berlian tuh biasanya tuh kadang ada yang 9. Oh, ada arisan berlian? Ada arisan berlian. Berlian tuh dijual laku lagi nggak sih? Laku, tapi dia harus jual ke tempat yang sama. Bisa sih ke tempat yang lain juga, cuma potongannya gede lumayan. Bisa 35-45%. Mending emas deh tetap ya kalau mau jual berlian. Makanya kalau untuk investasi emas, tapi kalau untuk ya buat dipakai ya berlian. Berlian, ini kayak cincin berlian nih berarti? Ya berlian semua dong sayang. Ini ya berlian. Berlian. Oh, ini beli di Tokopedia katanya. Ini aku arisan, jadi nggak beli cash. Oh. Ini arisan, tapi jadi misalnya contoh nih, arisannya aku dapet. Contoh, 120 juta. Nah, berarti sisanya aku nambahin. Misalnya berliannya harga 175, berarti aku nambahin berapa puluh lima juta. Nah, kalau cincin ya, kayak gini. Ya. Biasanya 30 juta. Cincin ini nih, cincin ini berapa satu kira-kira? Kalau beli gitu. Cincin kayak gitu. Di atas 100 pasti. Di atas 100. Ini maaf, Novi, itu pahanya dicakarin. Bukan, siapa? Bukan, jadi gini, aduh. Jadi baju aku tuh kayak ada kawatnya. Baju aku tuh kayak ada kawat-kawatnya gitu. Oh. Jadi si kawat-kawatnya tuh nempel. Jadi kaputannya tuh enggak bener, jadi kesini. Oh, keren. Iya, bener. Lagi main. Gua kalau si kayak kawat gini kan. Bukan, jadi ada kawat-kawat yang buat iya. Baju ngekakuin gitu kan. Baju-baju gaun kan bisa. Nah, itu tuh bisa sakit tuh. Iya. Tapi Kak Novi, beneran ada enggak? Gua sih enggak tahu ya, di berita tuh ada arisan berondong tuh beneran ada enggak sih? Ada sih, tapi beneran ada. Tapi aku enggak pernah ikut, enggak pernah tertarik karena aku lebih baik arisan. Ya, tapi itu benar. Maksudnya ngapain ada. Ya kita sama cowok yang kita keluar duit gitu ya? Iya, lebih baik arisan gadun ya. Dapat duit ya. Wah, itu benar tuh. Benar kan?
Buka yuk arisan gadun yuk. Aku sudah ada, duitku banyak. Oh, istriku kan orang kaya. Oh, iya. Istrinya yang orang kaya. Dia mau pakai buat poya-poya sama cewek lain. Istriku orang kaya. Istriku ampun nih sayangnya. Gak fokus. Tapi oh, pernah gak? Bang. Pernah gak punya gadun gitu? Ada, pernah. Berarti bukan dia... gadun sih, aku sih lebih suka sega. Semi gadun. Semi gadun tuh, oh masih karena muda. Karena tipe-tipe aku tuh rata-rata di atas harus 38 sampai 45. Itu tipe-tipe aku. Di atas 45 aku juga gak mau. Oh, umur-umur segitu iya, banyak. Semi gadun yang mapan, luar biasa. Oh, bro. Kalau umur-umur segitu udah mapan biasanya emang keturunan orang kaya. Emang aku udah mau muntah nih. Udah ngeluat aku. Udah ngeluat aku, Bang. Ini kan ada Novi. Tapi pernah enggak dilabrak sama istri orang gitu? Oh, kamu main-main sama suami saya padahal suaminya yang itu yang deketin. Bang, boleh juga kayak di DM pernah. Di DM. Padahal kan lakinya ya yang gede-gede sama kita ya. Iya. Tapi kita yang seolah-olah dituduh genit sama dia. Wah. Ya kali kita masih laku ya sama cowok-cowok yang lain ya. Iya benar ya Bel ya, kayak Novi mau pas masih laku ya. Laku dulu mah. Kan benar jualan es doger ya kamu dulu. Enggak ada salah satu. Langsung. Enggak kuat. Enggak kuat. Kalau ditransfer paling gede sama pacar. Sama yang deket kali ya? Iya, sama yang deket. Sama PDKT kali ya? Paling gede berapa? Ini yang baru banget nih, bentar. Kita mau lihat. Aku gak apa-apa, aku kan temen. Enggak, ini kan baru deket, namanya baru deket ya, baru deket. Kamu sudah kuanggap adekku sendiri. Abang ini kan baru deket, jadi belum. Abang mulai deket. Kamu adekku. Aku anggap abang adek, abang ada. Aduh. Nah, mana sih? Ya kan? Abang lihat. Gak apa-apa. Abang lihat dikit aja. Anggap abang adalah abang kamu. Di transfer berapa paling gede? Enggak sih, ini kan baru deket. Jadi kayak misalnya makan doang segini, makan doang. Enggak apa abang anggap makan. Ini buat makan 10 juta. Makan doang, ini kan baru deket. Baru test drive makan-makan doang. Oh gitu. 10. Be, lu bisa enggak makan doang 10? Makanya kan tadi. Tep langsung. Makan doang 10, sayang. Ini di lab nih langsung. Ini belum yang lain-lain. Nih, ayo. Makin nih. Ini bener transfer nih. Paling gue ngebohong. Tapi habis itu langsung di belakang ya. Berarti 50 ya? Istriku. Bel 50 mah ajar, Bel. Kecil itu mah. Bang, kok jangan pancing di sini. Ini kan lagi lab, Bang. Bro. Kita hari ngomong. 50 enggak. Kontrol, Bang Po. Kalung lu aja berapa? 60 kan itu kemarin beli kalung. Bang, Po, jangan diceritain. Di sini pajak ngeliat terus. Pernah ini enggak, Novi? Ada yang ngajakin nikah siri gitu. Ada. Wah, itu enak tuh nikah siri tuh. Iya, tinggal main-main. Nyari doang, aman, nyari aman cowoknya yang enak. Tapi kita disuruh stop semua entertain. Disuruh tapi gue salut tuh. Sebulan gak boleh usaha. Gak boleh ini. Tuh. Tapi sebulan 3 digit malum. Tapi kan aku orang yang, aku usaha habis momen. Nah, aku tuh gini loh. Aku tipe orang yang kalau misalnya, oke okay, nikah. Tapi kalau misalnya dia ngelarang, apa sih? Ditutupin aku gak ngeliat. Oh, harus ditutupin gitu. Tapi kalau misalnya kayak dia hari ngelarang aku nggak boleh usaha nggak boleh apapun aku nggak bisa. Gitu. Iya, karena kan aku juga bisa usaha. Gitu. Iya. Aku juga bisnis. Mandiri karena suatu saat nggak ada dia kita mau ngapain kalau kita nggak bisa apa-apa gitu kan? Iya. Dan aku takutnya kan banyak kejadian kayak teman-teman aku dia dilarang nggak boleh ini itu, tapi akhirnya si cowoknya tuh KDRT lah, ngekang lah, selingkuh lah. Banyak ya, kejadian yang gitu. Nah, aku tuh enggak, aku tuh Scorpio yang mandiri dan enggak mau diinjek-injek sama laki-laki. Scorpio terus. Iya, karena aku mau diinjek sama kenapa laki-laki. Kenapa Scorpio? Bagus kan Scorpio? Hah? Scorpio tuh Leo kan? Lah, beda. Scorpio. Agustus, ada Januari ya? November. Nah, oke, terakhir nih ya. Gua nanya terakhir. Sebandel apa Novi Rizky dulu? Yang dulu lah, belum sekarang. Dulu, tapi yang bukan sekarang. Aku yakin yang dulu lebih baik daripada yang sekarang. Sekarang. Balik. Yang dulu lebih nggak baik. Closing bang. Udah bang. Langsung aja bang. Udah nih nggak usah.
Kak Novi, ya. Sambil ngeliatin EBR, kita ada challenge. Oke. Okay. Namanya adalah lagi. Rapid Question. Kenapa rapid? Jadi harus dijawab cepet ya, Bang? Rapid itu cepet ya? Terus dijelasin. Oke. Okay. Ya. Yang pertama, dibungkus atau ngebungkus? Dibungkus dong. Kenapa? Kan kita harus makan nasi, harus dibungkus ya. Oh iya, ya, makan nasi. Harus dibungkus dong, daripada ngebungkus. Kalau ngebungkus kan kita harus bayar ya. Iya benar. Iya iya. Harus bayar kan? Iya, karena kita beli nasi. Kita dibayar ya. Iya, dibungkus kita dibayar dong. Dibungkus, dibungkus buat nyanyi kita dibayar dong. Oh iya iya, benar. Oke, pertanyaan kedua, kokoh atau bule? Kokoh dong. Kokoh ya. Ada kokoh yang mau nggak sih yang single gitu? Hah? Ini juga Cina loh, ini Cina. Di perut atau di mulut? Di mulut juga boleh. Oh, kamu berarti nggak apa-apa keluar dari mulut? Nggak apa-apa, kan kita namanya pacaran udah nyaman satu sama lain, kenapa? Aduh, tambah Udah keluar semua. Sakit lagi dada gua. Di atas atau di bawah? Aku suka di atas, di bawah juga suka. Tapi seringnya di atas. Oh, karena kamu mengatur tempo permainan ya? Wow, iya. Yeah. Iya, yeah, betul. Dijilat atau ngejilat? Dua-duanya suka banget. Oh iya. Bel, kalau ngejilat gimana, Bel? Nih, lihat lidahnya diri. Wow. Wow, kobra langsung. Woi. Bang, Bang Rimson geli nggak? Geli nggak? Geli. Oh, berarti ngebayangin juga ya? Enggak juga sih. Ngebayangin buat diri sendiri ya? Aduh. Dihisap atau ngehisap? Dua-duanya juga suka. Hisap. Coba misalnya ngehisap gimana kamu? Hisap sedotan gitu ya? Iya, misalnya botol gitu, contoh di botol. Hisap aja. Hisap, ya udah tinggal gitu deh. Coba kamu hisap. Coba hisap. Oh, iya. Coba berani ngehisap gak? Coba Bel, Bel. Oh ya, ini aja gimana? Bus. Bel. Dimut, Bel, dimut. Terima kasih sudah bersama UGD di Nexera Entertainment, dan terima kasih juga kepada Novi Rizky Singkat Kakak. Solo, Jogja, jangan kasih kendor. Asik. Rasa dati pun miring gue matam nede. Cukup bisa nengi kue hiasi atiri. Bertepo pringas-pringas senajan momet mese. Bahagia ora kudu tentang cinta wae. Sesah mesti ono kencani sandimu. Curhat kenangi so dilus kewai atimu. Ketika semua masalahmu terasa abot, lepas dan ikhlas kencang terbaik. Jogja jangan kasih kendor. Jogja Egel anyel-anyel ikan danyu kencun anyel. Jangan ngakui nek wis kating terus mata keyel. Hatimu terbutakan oleh cinta palsunya. Bila reka sayang penting dan tetap bahagia. Rasa mencintai menyayangi wong sing picar. Perjuangan murah tahu dianggap dagingnya sah. Dia hanya bercanda, rasa kau tertawa. Bukannya jatuh cinta akhirnya kau terluka. Terbutakan oleh cinta palsunya. Rela reka sayang penting dia bahagia. Rasa mencintai menyayangi wong si picek. Perjuangan murah tahu dianggap gadis. Dia hanya bercanda, bukannya tertawa.